Barcode-nya. Semua orang bisa ikut, ada barcode-nya. Di scan tuh barcode-nya. Di scan barcode-nya. Aku adalah asli. Bro, wih. Selamat datang lo. Wih. Terima kasih. Kita semua. Kabar buruk baru saja menimpa artis ibu kota Baim Wong, terkait kantor barunya yang dikabarkan runtuh secara mendadak, yang berlokasi di kawasan Setu Tangerang Selatan. Dalam sebuah video memperlihatkan yang dibagikan oleh akun Chatoon89 di media sosial TikTok, terlihat momen detik-detik kantor barunya Baim Wong secara tiba-tiba ambruk, hingga membuat panik semua orang yang ada di dalamnya. Kejadian bermula saat Baim Wong sedang melakukan kegiatan room tour bersama awak media. Dalam video tersebut, Baim mengenalkan sambil menjelaskan satu persatu fungsi dari setiap ruangan di kantor barunya. Namun, secara tiba-tiba ia langsung dibuat terkejut usai mengetahui bangunan di kantor barunya itu mengalami banyak kerusakan, di mana awalnya ia mendengar suara keras seperti ada yang jatuh ke lantai. Semua orang yang berada di dalam kantor tersebut seketika dibuat panik dan bergegas keluar dari gedung milik Baim Wong ini. Atas kejadian tersebut, membuat beberapa sudut kantor rusak cukup parah. Bahkan bagian lorong dan plafon terlihat sudah ambruk, ditambah kaca-kaca yang menjadi pintu di ruangan itu ikut terjatuh dan pecah. Sontak unggahan video yang memperlihatkan detik-detik ambruknya kantor Baim Wong ini menuai banyak reaksi warganet di media sosial. Gak apa-apa.